Sudah poin saja apa maksud kau menyuruh aku datang kemari? Tak tahu kau kau banyak urusan. Bilang apa kau copat? Kau nak minta air jam-jam kau taruh ke bawah. Lebih penting dari air jam-jam yang satu ni. Iyo, apa masalah sekarang? Kau perhatikan abah ni macam kacang lupa kulit. Ya kan? Langsung aja lah, tak usah pala kau sosok pakai istilah. Ah, baik, ingatnya apa sama Pak Udin? Memang apa tak ingat ajuran kita dia? Nah, kita sudah sukses sekarang, tapi macam mana sama Pak Udin? Jangan abah lupakan itu. Kesuksesan kita ni ada campur tangan dia, abah. Motan kau ni tu. Kok yang itunya aku sudah memikirkannya jauh-jauh hari. Karena sibuk manasik sajanya aku kemarin, namun ku ingatnya itu nanti setelah pulang dari Mokah. IQ ku lebih tinggi daripada kau, jadi tak usah pala kau sok menggurui. Aku kan mengingatkan tak lupa bahebol. Okeylah. Kemana apa? Akhi azhab ala al-manzi. Okeylah kau begitunya pula. Kita bantu Pak Udin tu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tahu kau waktu susahnya kami merintis? Kau tak dibantu Pak Udin tak menjadi orang aku ni sekarang. Rumah saja pun dia masih menyewa. Awak yang dibantunya? Punya mobil limosin, punya rumah. Alah bukan tak tahu aku kerana sudah kayanya aku makanya nak kau sama aku kawin. Apa rupanya ke Pak Udin tuan dan abang bantukan? Kok si Kodri rencananya nak membuatkan dia rumah? Abang rencananya makasih mobil. Apa tak berlebihan itu bang? Jangan kau komplain sama kau joki orang, kok sama kita dia menguntungkan. Kau dengar yo, jangan gara-gara tak sependapat kau sama aku, banting kau nanti aku sudah belajar sama Rizky bilah. Jadi soal pembayaran semalam, sudah dicairkan orang tuh Pak Udin? Oh sudah. Pak Udin, sudah saatnya lah kami yang membantu Pak Udin pula. Hari ini Pak Udin jumpa ya bangku si Cebol itu di rumahnya jam 4. Apa agaknya yang tidak dibahas nih Pak? Soal kojutan. Kojutan apa ini? Mengingat Pak Udin masih menyewa, aku sudah membolehkan Pak Udin rumah. Aku takut merepotkan. Maksudku, biarlah aku menyewa tak apa-apa dong Pak. Ini yang tak sodap nih Jang. Terimalah kami pun mengkasihnya ikhlas. Sekarang sudah tong 4, pergilah Bapak Bagora. Bagora ke mana aku Pak? Bah, tadi kurang jelas. Lupa aku Pak. Pergi ke rumah abangku si Cebol. Okeylah, kalau begitu ke sanalah ke Bagora. Disuruh Pak Kodri aku datang kemari. Cuma aku pun tak faham. Masalah apa agaknya yang kita bahas ni? Oh, yang hendak kita bahas ni aku cuma menyuruh Pak Udin memilih. Mobil mana dah hati Pak Udin? Honda yang all new Accord? Atau City Hatchback RS? Biar kita posan sama Bang Grandis. Honda all new BRP? Brio? Tadi si Grandis Pak Cebol bilang, siapa dia tu? Dia lah sales eksekutifnya di Honda 1 IDK Medan. Orang Tanjung Balai saja banyak mau mesen mobil sama Bang Grandis ni. Contoh macam Hajah Taing, anaknya Kak Ubat. Ada juga Bang Isa Abah Is, Kak Irma Abah Idil, Bang Chandra Kirana. Aman Abah? Nah, jadi jangan taruh banyaknya mobil Honda tadi yang mana Pak Udin Hoji. Oh, kok boleh memilih, kupilihlah pula jang si RP. Ha, yang itu. Okeylah, nanti kupuasan sama Bang Grandis.